Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi. Hari ini Umi ada di kebun belakang, mau ambil terong sama daun singkong. Ini jambu kristal, sudah pada berbuah. Kelengkeng masih berbunga itu. Waduh, sudah banyak kumbang-kumbang tuh. Ini harus segera dibungkus, nanti kalau sudah buahnya itu sudah ketahuan, kalau enggak bisa panen kita. Ini sawonya super lebat banget. Alhamdulillah, kembang turinya sudah berbuah ini bun. Nih lihat ini, sudah banyak buahnya nih. Kita kapan-kapan kalau sudah banyak buahnya, kita oseng-oseng kembang turi. Ini merah ini bun warnanya. Cantiknya. Cantik banget ini kembang turinya. Alhamdulillah. Ini terong sudah mau habis ini. Tapi banyak banget masih. Kita itu seneng tuh panen terong kayak gini tuh. Banyak. Direbus sama apa ya, sama daun singkong. Muda-muda banget nih. Terus ini juga sudah berbuah. Mana tuh, liatin bun tuh. Tuh sudah berbuah juga. Ntar lagi kita juga masak sayur. Kalau di sini namanya itu apa ya? Apa sih namanya kalau di sini itu? Rakarah. Ya, rakarah itu. Sudah ada berbuah. Tapi cuman beberapa ya buahnya. Belum banyak. Duh, ini kok kena ulat ini. Seperti ini, Bun. Buahnya seperti ini. Kacang polong seperti ini bun, kacang polong tuh seperti ini. Nanti ini berbuah, ini belum dipupuk kayaknya sama si Abi. Kacang polong, polong-polong kacang. Duh, ini daun sintrong. Itu mbak tuh sebelahnya tuh, iya tuh, iya iya, itu lagi. Nah tuh, enggak ayo mak tegerun lapar itu sapi tuh. Ini pakai sambal terasi. Duh, enggak diuan tuh sama orangnya. Waduh, sampai kasihan kambing sapi belum dikasih rumput pada bunyi semua. Udah banyak mbak, kurang sana. Ditotok gitu aja, kada mereka letesan. Kasih garam itu mbak. Terus kita bikin ini sambal terasi. Pakai bawang merah,
terus terasi sama cabai sama tomat. Cepat empuk. Kalau sudah halus, langsung kita tumis bumbunya. Ini kalau mau empuk ya dikasih daun ini, Bun, kasih merah. Tuh, masih hijau kan? Empuk. Langsung ini masukin terongnya. Ini Bun, sambelnya ini ada bawang merah, cabai, sama tomat. Diiris-iris dulu itu, Mbak. Kalau sudah ada. Kuah seblaknya sudah mendidih, langsung masukin sayurannya. Sayurannya berapa itu? Sudah selesai ya, mie seblaknya sudah selesai. Untuk bunda-bunda yang ingin tahu resep lengkap tentang mie seblak ini, tonton videonya di Masak Bersama Bunda Dava. Sekarang kita mau halusin atau ulek ini sambal. Saya haluskan dulu sambalnya. Ini angkat, Mbak. Panas, Mbak, awas. Tangan mana, yuk? Tangan kiri, pakai piring aja. Soalnya ini. Panas. Kayaknya enggak apa-apa, ya? Iya, enggak apa-apa dah. Ini sudah dikasih ini garam, gula. Ya. Ini enak banget, Bun, sambal terasi begini, kasih bawang merah. Sudah siap, ini sambalnya langsung kita makan. Menu untuk hari ini ada sambal itu, Bun, yang enak itu daun singkong, lalapan terong, terus ini ada udang saus padang ya, terus ini ada mie samyang, ini seblak mie. Bisa kita langsung makan. Makan Maria Anor singkong Anor lotto. Yang baca doa lah.
Sudi, sudi. Ya. Ya, anu jerat ya lah. Ya goreng. Ya. Seblak ini. Ah, bokok iya seblak. Dero di dalam sini. Ah, mie seblak. Enggak tahu ya. Bohong, enggak tahu dah. Kan ini mie seblak enak, ada sosis, ada telur. Iya. Ah. Nah, ini Mas jalan tanggo orangnya. Ini kuan dia. Nah, ini gula detek gitu. Sudah. Nah, order deh. Ya sini, ambil. Mana kan? Ya, an orang lagi. Ya dah. Mana punya orang ini? Kamu. Terus. Terong ya, kira. Kasihin terong, terongnya. Ya. Lagi ya terongnya ya. Kemarin udah lagi pahit sedikit. Ya. Nah, mana? Oh, jangan terlalu. Tapi bagaimana kok deh? Ya, begitu lah. Berapa? Nyaman nyaman ya? Iya. Thank you.
Ya biasanya ini ada kerupuk katanya si Andre tadi. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.